Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan ujian nasional kertas pensil hari pertama di sejumlah SMP Kota Denpasar berjalan dengan lancar. Meskipun ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, siswa harus tetap ikut ujian sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Dari awal dia masuk kelas 7 di sekolah ini, kita didik mereka betul-betul siap dalam evaluasi bentuk apapun. Harapan kami dengan adanya UNBK di SMP 7 Denpasar, anak-anak sudah terbiasa mengerjakan sesuatu secara jujur. Integritas mereka tahu bahwa masing-masing soal itu tidak sama, sehingga mereka betul-betul harus mempersiapkan diri mereka. Kan ini merupakan, kita tekankan bahwa pencapaian evaluasi ini adalah harga diri, merupakan harga diri seorang pelajar. Jadi kalau mereka jatuh itu berarti kan harga dirinya yang tidak nyaman bagi mereka.